Okay, ini dia peserta yang keenam, Dayang Noraini Haji Sahri, berasal dari Nun, Kota Kinabalu, Sabah. Ya, betul. Apa khabar, Bah? Khabar baik. Dayang adalah guru bahasa Inggeris, jadi dah tentu tak ada masalah nak menyampaikan lagu dalam bahasa Inggeris. Ya, tidak bahasa ada Malaysia masalah. Lagi tak ada masalah. No problem. Selain itu ada bahasa lain yang boleh sampaikan. Okay, suruh dengar ya. Sundu, sundu ku kino mulo. Sundu, sundu ku. Bahasa apa tu? Ah, itu bahasa dari negeri saya, bahasa ya. Kadazan Dusun. Sundu, sundu tu jelah tahu, lain-lain tak tahu. Okey, saya pilih mana satu. Okey, hari ini saya pilih kad warna oranye. Oranye. Ya. Oranye dalam bahasa tadi tu apa? Orang juga. Jingga. Okey, masyarakat perlu prihatin kepada warga tua dan golongan kurang upaya kerana mereka juga boleh menyumbang kepada kemajuan negara. Huraikan kenyataan ini. Baik. Pada pendapat saya, ya cikgu, seharusnya lah kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab bersikap lebih prihatin dan memberi peluang kepada golongan warga tua dan juga mereka yang kurang berupaya, kerana bagi saya mereka faktor usia maupun kecacatan fizikal bukanlah menjadi sebab mengapa mereka tidak boleh menyumbang kepada negara. Jawapan mantap dari seorang guru, ini dia. Okey, para hadirin sekalian, dengan lagu Menghitung Hari, persilakan Dayang Noraini. Biar semua tahu.
Bella juri awam bersedia 7 saat dari sekarang. Markah untuk Dayang Noraini Haji Sari yang menyampaikan lagu Menghitung Hari penuh syahdu sekali. Sebenarnya selain daripada kemantapan vokal, panel juri juga menilai dari segi kreativiti persembahan, penampilan, personaliti dan IQ. Kerana usaha Amang Klasik kalau boleh bukan setakat di sini saja. Kalau boleh hingga ketengahkan ke peringkat antarabangsa lagi bagus. Baru ada kelas sebagai juara Sinaran. Okey, dengan itu juri awam, dah bersedia berapakah markah untuk Dayang Noraini Haji Sari? Saksikan markahnya. 29 markah. Tanya Dayang. Satu markah nanti genap. Cukup 30 markah. Okey, kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita tinggal dua lagi peserta akan menyusul. Rugi tahu kalau tak tengok. Kita berehat seketika. Telekuis Sinaran Audio Tel 6851330. Dial sekarang! Kini anda berpeluang memenangi hadiah yang cukup menarik. Desa Waterpark, sebuah taman air keluarga yang terkini di Taman Danau Desa Kuala Lumpur, menawarkan sebanyak 210 pakej keluarga untuk bersantai sambil berhibur. Setiap pakej keluarga mengandungi 2 tiket dewasa dan 2 tiket kanak-kanak yang harus dimenangi. Tunggu apa lagi? Dial sekarang!